Hari ini adalah hari ketiga di perjalanan kami dari Ternate menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saat ini kami sudah berada di Makassar, tepatnya di depan Pelabuhan Makassar, dan lagi menunggu waktu untuk dock. Setelah merapat nanti, rencananya kami akan turun biasa jalan-jalan. Terus rencananya juga mau ke masjid yang 99 kubah. Terus nanti langsung ke Pantai Losari setelah dari masjid itu. Dan nanti dari Pantai Losari baru kita akan makan siang. Ya, makan siang spesial hari ini adalah Coto Makassar, karena kita makan langsung di Makassar. Jadi rasanya otomatis spesial dan beda dari tempat-tempat yang lain. Pelabuhan Makassar ini lumayan gede juga, jadi kita jalan dari kapal sampai ke depan jalan raya itu lumayan, ya sekitar 10 menitan lah. Jadi ya di sana waktu kita udah kurang ya. Jadi karena kapal juga nggak terlalu lama di Makassar, jadi kita harus buru-buru, dan kita sempet-sempetin dulu untuk melihat Masjid 99 Kubah, dan nanti langsung ke Pantai Losari. Dan dari Pantai Losari kita langsung cari makan siang. Karena keterbatasannya waktu, akhirnya kita nyewa angkot, charter angkot istilahnya, atau nama di daerah Makassar ini PT-PT. Jadi kita langsung menuju ke tujuan kita, yaitu ke masjid dan Pantai Losari. Tarifnya lumayan mahal kalau menurut saya. Itu Rp150.000 itu pun sudah nego. Jadi kalau yang punya banyak waktu, mungkin lebih baik nyari angkutan yang lain, atau kalau dari pelabuhan sebenarnya sih bisa jalan kaki aja kalau nggak terlalu panas. Dan nanti kalau misalnya mau ke Masjid 99 Kubah itu bisa naik becak dari Pantai Losari. Jadi disaranin dari pelabuhan jalan kaki dulu ke Pantai Losari, baru dari Pantai Losari bisa lanjut naik becak atau angkutan umum yang menuju sana. Oke, saat ini kita sudah berada di areal masjidnya. Masjidnya sudah mulai kelihatan. Dan di sini kita akan berhenti sekitar 10-15 menit, baru nanti kita lanjut lagi ke Pantai Losari. Cuaca hari ini panas banget, jadi kita nggak bisa berlama-lama, cuman sebentar aja. Terus nanti langsung balik ke Pantai Losari dan lanjut cari makan siang. Sebenarnya sih dari sini udah kelihatan Pantai Losari, karena itu cuman memutar aja ya, cuman mutar aja dari Pantai Losari tadi. Dan kita akhirnya nyampe juga di destinasi terakhir kita, yaitu Pantai Losari. Dan seperti inilah penampakannya. Siang ini sepi karena memang panas, dia biasanya ramai kalau nggak salah di sore hari atau malam hari. Oke, dan akhirnya sampai di sini dulu video saya kali ini. Thanks for watching, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao.